Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 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 1 2 3. Oke, biasanya kan castingan-castingan lama yang belum sempat aku review. Ini salah satu castingan yang aku baru beli dan menurutku ini menarik karena harusnya ini dua brand berkolaborasi jadi satu castingan. Ini dari Popris X Inno 64. Modelnya kayak gini. Haha. Ini mobil Lemang. Audi R8 LMS Evisu Racing. Jadi dia bentuknya, kalau biasanya Popris itu kan blind box gitu ya, dan kalau Inno kan akrilik, ini dia jatuhnya malah kayak tarmak, jadi plastik gitu kayak gini. Wah, kok susah fokus ini. Tapi nggak license kayaknya dari Audi. Oke, mari kita langsung bongkar saja. Keren sih, tapi buat mengeluarkan dan mengembalikannya sepertinya nanti akan susah. Atau boxnya cakep sih. Dia kayak gini. Jadi semoga kelihatan jelas ya. Bagian bawahnya udah besi, tapi nggak ada detail apa-apa. Bannya rolling dua-duanya. Oke, kita mulai dari bagian depan dulu. Bagian depannya kayak gini, cukup rame ya. Tulisannya Audi Sport dan ini motifnya kayak ombak-ombak gitu, karena gawa gitu ya. Lampunya udah rapi dan ini sudah Mika. Ada garis merah ini dari depan sampai ke belakang. Kacanya jelas, spionnya dari besi. Ini sudah dicetak terpisah. Dan ini ada bagian lubang, ini kayak ke apa ini? Kayak air vent, bukan air vent. Coba kalau kalian tahu ini apa ini, guys? Kalau mobilnya kayak gini. Rame banget sih ini sebenarnya kalau dibilang. Ini apa namanya? Stiker-stikernya ini tampilnya ini, tapi ini cakep karena ini ada yang bagian emas ini juga. Oh, dan mesinnya juga kelihatan. Kalau kalian suka mobil detail, ini cakep banget sih. Tapi preferensi ya, maksudnya kalau kalian nggak suka mobil-mobil Lemang ya, gak bisa dipaksain juga. Oke, ini kalau dari samping seperti ini, ada ombak-ombak, stripe merah, dan ada ini naga gitu ya, emas. Cakep, tapi kok agak serem ya, aku takut catnya hilang. Lekukannya jelas, ini ada angin-angin yang dari sini tembus ke sini. Semoga videonya fokus. Dan ini lucu karena velgnya ada aksen yang belakang ini ada merah-merahnya dan ini ada silver-silvernya. Geser ke bagian belakang seperti ini, knalpotnya jelas, lampunya dicetak pakai Mika,
spoilernya juga aman, maksudnya nggak kayak ringkih yang gimana gitu. Cakep sih, masih ada ombak-ombaknya juga. Ini terusan dari belakang, ada logo Audi. Oh ya, ini ada bagian yang agak ringkih, ini kayak antena gitu ya. Dia di atas itu kayaknya ngeri juga nih bawa castingan ini buat kopdar. Sampingnya seperti ini, ayo fokus, fokus. Sret. Cakep banget sih ini. Dan ini harganya cuma 200-an. Nggak kegoreng ini, belum kegoreng. Dan serunya itu tadi, dia bannya rolling. Wih. Oke, terima kasih buat yang nonton udah sampai selesai dan sampai ketemu di video castingan selanjutnya. Thank you. You must be blinded by the lights. We came to shine here. Watch it look daytime in the night.